seeing shimmers in this honesty and dream. A made up image, bring it back with me. Good morning. Kalau lihat di bawah itu ada tempat makanan, ada tempat makan ya, restoran. Ya sebenarnya kita udah lapar, cuman kita mau sekalian check out jam 12 baru kita keluar sekalian makan lunch. Jadi kita nggak breakfast, cuman ngemil-ngemil aja tadi, terus kita lunch. Hari ini kita rencananya mau ke bukit Batu Cave. Sudah siap kita jalan-jalan hari ini. Halo, hai Bu. Nah, kita baru mau makan siang. Tadi nggak sarapan pagi, cuma ngemil. Kita mau cari makan di orang sini. Jadi kita mau makan apa? Oh, dia sih. Apa nama dia? Tose telur. Ada itu macam? Ada tose telur ada. Oke, okay, ai tose telur ya. Tose telur. Ah. Nasi kuli ayam. Nasi kuli ayam tolong makan. Tarik halia. Bedanya apa halia itu artinya apa tadi? Jahe. Itu bahasa apa? Arab. Halia bahasa Jawa. Bahasa Malaysia. Ah, oh, Malaysia. Oh, Melayu. Bahasa Melayu. Itu halianya ada jahenya. Bukan Jawa ya? Kalau Jawa jahe. Ini lebih enak ya tertariknya daripada semalam. Gak jauh dari Tote Telur. Gak cukup sih. Tunggu dulu sih. Makanya kita udah lompat. Ini apa tadi namanya? Kalau di sini Tosai. Tapi kalau di Indonesia Dosai. Goreng ayam manis. Alhamdulillah hari ini cerah banget guys. Jadi setelah lunch kita lanjut ke Batu Cave. Batu Cave. Nah, kita beli tiketnya di sini, gengs. 7,8 ringgit. Kayak apa, Kak? Oh, kayak gini, guys. Jadi kita beli tiket. Ini dia tiket. Harus sini ya. Alright. Hampir tutup. Batu Cave. Mari, Pak. This train is bound for Batu Cave. Mana Ila? Ila mana? Ila. Ayo aku bawa.
lambat kali. Nah, ini aku udah di area Batu Cave-nya nih, guys. Ya, kita memang bawa koper ya dari hotel karena kita tadi enggak sempat juga check-in di hotel yang kedua gitu. Wah, banyak burung, guys, di sini. Nah, sebelah kanan ini ada makanan khas India, guys. Nah, kalau sebelah kiri ini ada yang jualan souvenir gitu. Lumayan banyak pengunjung sih hari ini. Nah, itu dia ikon dari Patung Cave, guys. Patung Murugan. Patung ini tingginya sekitar 42 meter. Kalau nggak mau, tunggu di sini ya, aku ke atas ya. Aku mau naik ke sana, guys. Jadi dua temanku ini dia nggak mau naik, so aku sendiri yang naik ke sana. Nah, ini persiapan mau naik ke temple. Ganti dulu propertinya biar tidak lecet kaki. A few moments later. Vanilla, aku udah naik ke sana. Bawah saatnya kita baru sampai dari Batu Cave. Tadi kita naik LRT dan turun di Indi Station ya. Lalu dari sini kita coba cari jalan ke Indi Park Hotel ya. Ini pakai Google Map aja. Nah, seberang sana itu berjalan Times Square. Ini kita coba cari jalannya karena aku nggak tahu persisnya di mana. Kalau naik Grab juga kan lumayan. Kayaknya sih jalan juga lumayan deket sih. Kita mau cari cemilan. Berapaan? Oh. Itu apaan sih? 2 ringgit ya? Iya, di sama yang garing bos. Ini pakai apa ya? Sosis sama apa? Sayuran kah? Yang main gitu lah. Terus kulit vaksinnya warna hijau. 2 ringgit. Semuanya 2 ringgit ya? Satu apa? Ini ayam. Ayam. Itu bawangnya menggoda loh. Itu pikir ayam tuh. Aku orang kebe. Kita ke saus. Ke saus ya? Boleh. Kita Indi Hotel gak mana? Hotel. Infak. Gak tau lah orang susah. Nah, kita jalan aja gampang kok, gampang. Wow lah, tinggal pakai saja. Iya udah, tahu kok. Oh. Ya, 5 ringgit guys. Kita cek. Alhamdulillah guys, aduh lumayan lah daripada nggak tidur.
Ya kan? Ini harganya 400-an loh. Sama aja kan? Seuprit. 400.000 kalau dirupiahin. Iya. Tapi termasuk murah kok, ini hitungannya apa? Family room atau di superior, superior twin. Twin bed. Namanya juga di Bukit Bintang sebenarnya mahal-mahal. Bukit Bintang, selamat malam. Kita ini jam berapa? Jam 9.15. Kita baru keluar, kita mau cari makan malam. Kita dari Bukit Bintang mau jalan ke Berjaya Times Square. Itu sekira 8 menit. Kita mau cari makan malam di Berjaya Times Square. Kita pengen ini, teman-teman pada pengen coba mango sticky rice. Terus habis itu kita sambung ke KLCC. So kita lagi on the way ke Berjaya Times Square, itu kalau jalannya sekitar 10 atau 15 menit. Lumayan ngos-ngosan ya, karena lumayan juga sih jalannya tadi udah lewatin perempatan. Berjaya Times Square, mall terfavorit. Ini dia, tutup. Ya, kita ceritanya mau nyari mango sticky rice tapi tutup. Gara-gara si Gilang nih tadi cari-cari baju. Udahlah. Masih buka enggak? Orang kasihnya aja tutup. Iya. Udah tutup semua. Mango sticky rice masih ya? Boleh. Ada? Masih yang merah. Ayo. Akhirnya bisa. 3. Mana mau tunggu masih? Mau tutup ya? Harus take away ya? Boleh makan sini bentar kan? Tidak bisa. Ayo udah package sudah. Oke. Okay. Itu saja tanah air. Itu aja lah. Tiga sekilas ya? Yup. Ini kasihin. Tiga. Kita sharing ya. Tahiti green tea. Yang warnanya green mana sih? Apa? Original mana ya? Original ah, itu. Original. Ya, satu. Oke. Okay. Terus. Terus. 27, ini tiga ya? Ah, itu tiga. Baik, ini bungkus guys. Tunggu. Oke. Okay. Alright, we go. Ini enak loh, kayaknya sempat. Dan demi apa? Kita, aku ada di Surya KLCC. Sebenarnya aku apa ya, udah sering banget ke Kuala Lumpur. Dulu banget aku foto-foto di Twin Tower-nya pas malam hari, itu bagus ya karena lampunya siang sih menurut aku biasa aja. Nah, karena teman aku si Nabila yang berhijab ini belum pernah kesini, jadi ya udahlah kita bela-belain. Sekarang nih jam 11 malam,
Satoni kan kemarin ya, teman Puni Satoniha. Loh, kapan ya? Kan terakhir kesini sama temennya itu bulan September dia kesini. Gue juga kesini juga, cuman nggak kesini. Ah, pagi. Mana yang buka? Dari jam 6 pagi. Terus kita kemana dong? Bisa nggak masuk? Kita bisa masuk. Pas saya dulu, aku tahun 2012 sih, pas foto-foto di sini. Itu malam-malam memang bisa, tapi aku lupa pintunya dari mana. Oh, udah lama banget, gimana ini? Udah deket ya? Oh, sebelah sini kalau gak salah ya? Belok kiri kan? Bus free. Itu? Yang ini. Oke. Ada satu bus. Apa? Dia ke Bukit Bintang. Ah, ke Bukit Bintang putar-putar. Tapi batas maksimal malam sampai jam berapa? Ah, itu lah. Ya, maksudnya jam 8 itu kan kalau. Oh, sepertinya dari sini ya? Oh iya. Ini kan? Ah, kita udah ada di mana? Kita kesana, sini dia. Ini dekat juga. Ini dia. Ah, ini mana Tower 2. Ya, aku dulu inget malam-malam nih, dulu. Dulu banget. Cantik kalau malam. Iya. Gue dulu banget ya, Kak, yang pertama kali kesini tahun 2012. Abis itu udah gak mau foto-foto lagi sih, belum foto-foto lagi. Jadi mana? Nah, kita mau kesini, kita mau ya biar bisa capture. Jauh lah Kak, berarti Kak. Iya, maksudnya kita dari jauh kan? Iya, harus dari jauh. Sini ya, tengah-tengah ya. Nah, dari sini nih geng. Nah, dari sini kita ambil yang terjauh supaya bisa ketangkep semuanya, bisa ketangkep menaranya. Yes. Itu dari situ. Ih, bagus ih. Sekarang rame loh, dulu sepi. Dulu pertama gue kesini sepi. Tak, makasih. Nah, dari sini nih bagus nih capture. No, tergoda sih. Iya. Sambil menikmati malam di Twin Tower, kita menikmati mango sticky rice-nya.
selesai juga sesi pemotretan di Menara KLCC. Gimana perasaanmu, Dek? Ini model-model kita kuliah jauh-jauh dari Tanjung Pinang. Ini juru fotonya kayak doyong. Oke lah, kita pulang ya. Kita pesen grab dari sini. Dari mana kita naik bus? Kita naik bus. Naik taksi, naik kalau mau itu dari traffic light ke sana kan bisa juga.